Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Nah, ini adalah betinanya guys. Betina satu ekor. Ini jantan rancu, jantan oranda, dan ini jantan oranda juga guys. Jadi jantannya 3, betinanya 1 guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Kawan Koki bersama gua Awan Darmawan. Oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau update perkembangan anakan ikan mas koki gua atau burayak mas koki gua hasil perkawinan silang antara oranda dan rancu ya guys. Dimana indukannya itu adalah ada 4, 1 betina, 3 jantan ya guys. Dan di antara yang 3 jantan itu ada terdapat 1 jantan rancu guys. Nah, ini dia tampilan dari perkawinan silang antara oranda dan rancu ini burayaknya guys. Masih belum mempunyai bentuk yang signifikan ya, dia lebih condong kemana nantinya. Tapi sepertinya dia memiliki sirip atas guys ya. Ini adalah sirip atasnya guys ya. Berarti dia lebih condong ke oranda sepertinya guys ya, karena mempunyai sirip atas. Sedangkan yang kita tahu rancu tidak mempunyai sirip atas ya guys. Dia botak dan badannya pun berbentuk kurva ya kalau rancu. Berarti memang ini lebih condong nantinya sepertinya ke arah oranda guys ya, karena betinanya oranda dan jantannya terdapat 2 oranda dan 1 rancu ya. Makanya si rancu sepertinya kalah gen guys ya. Ini dia 3 udah gua ambil sampling ya dari bak gua. Nah, ini bak gua. Ini usianya itu 40 hari guys ya. 40 hari usia burayak ini. Nah, ini dia guys, gua angkat ya. Nah, ini adalah burayaknya guys ya. Burayak usia 40 hari hasil perkawinan silang antara oranda dan rancu ya. Tapi sepertinya lebih condong ke oranda guys ya, karena lebih banyak oranda indukannya. Betinanya oranda, jantannya 2 oranda dan 1 rancu guys ya. Jantannya itu 3 ya kemarin. Makanya lebih condong ke oranda sepertinya guys ya. Ini airnya masih sangat hijau ya. Ini belum gua ganti guys, di usia 40 hari ini airnya belum gua ganti karena sangat rentan guys ya jika diganti. Makanya biarin aja ya sampai dengan usia 2 bulan sepertinya. Biasanya gua tidak mengganti airnya. Ya, ini gua taikin ke atas ya agar teman-teman di sini bisa lebih jelas ya dalam melihat hasil bentukan dari perkawinan silang ini guys ya. Nanti next time gua akan coba ya orandanya 1, betinanya dan indukannya gua mau coba rancu 2 ekor guys ya. Biar hasilnya itu lebih condong ke rancu guys ya. Karena selama ini gua belum pernah menghasilkan burayak rancu guys ya, lebih sering ke oranda ya. Gua ingin memiliki pengalaman baru ya untuk menghasilkan burayak rancu ya. Nah, ini dia, ini kolam gua guys ya. Ini isiannya oranda guys ya. Kolam gua ini usianya 1 tahun guys ya. 1 tahun. Karena kan hasil perkawinan semua, hasil breeding gua semua guys. Dan ini di bawahnya dapat akuarium, ini burayak oranda juga, usianya sekitar 3 bulan setengah guys ya. Ini oranda jenisnya, ini indukannya waktu itu oranda semua ya. Sebentar lagi dia sudah bisa masuk ke kolam guys ya. Kita tunggu saja ya. Sepertinya 2 minggu lagi sudah bisa masuk kolam ya, dan sudah tidak rawan tersedot oleh filter ya. Gua angkat lagi guys biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini jumlahnya kira-kira ada sekitar 200 ekor ya, karena di dalam juga masih banyak guys ya. Ini tidak semua gua serok ya. Untuk perawatannya sendiri masih menggunakan cacing sutra guys ya. Ini cacing sutra ya.
kebetulan belum gue beri makan pagi ini. Sekalian aja teman-teman ya, mungkin akan gue beri makan ya. Setelah gue record video ini selesai, gue akan menceburkan cacing sutra ya. Atau sekarang boleh gue langsung ceburkan cacing sutra ini guys ya, langsung ya ke dalam. Nah ini udah pada nongol guys ya, koki-koki besar ya. Ini sudah bisa dikawinkan lagi ya. Ini usia 3 bulan setengah teman-teman ya, yang di bawah, yang di akuarium. Banyak sekali guys. Oke teman-teman, mungkin itu aja video yang bisa gue share kali ini ya, update perkembangan burayak ya, hasil perkawinan silang antara oranda dan rancu ya teman-teman. Ternyata hasilnya lebih condong ke oranda ya teman-teman ya, karena dia mempunyai sirip atas ya. Apabila video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe ya teman-teman, dan juga di share ke teman-teman lainnya ya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar ya. Apabila ada waktu, pasti gue jawab ya, untuk belajar budidaya ikan mas koki ya teman-teman ya. Akhir kata gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.